wabarakatuh. Jumpa lagi di sesi Education Talk hari ini, dan bersama saya Riri Mulkhairi telah hadir bersama dengan narasumber hebat kita, karena baru saja di Boso Peduli sudah mengadakan kegiatan, dan kegiatan apa saja itu? Langsung saja dengan bangga saya perkenalkan beliau adalah Mem Marini Esos MIkom selaku Direktur Boso Peduli, dan telah bersama dua narasumber lainnya yang kebetulan hari ini kami kedatangan tamu juga dari Kementerian Lingkungan Hidup, Ibu Najihah Aries. Dan kebetulan juga hari ini telah datang dari Bank Sampah Asoka yang menjadi peraih peran terbaik di Indonesia tahun ini, Bapak Faisal Baso. Assalamualaikum Bapak, Ibu. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Ibu? Gimana Bu? Boleh, saya langsung saja ke Ibu Marini dulu. Boleh dijelaskan seperti apa tadi kegiatan yang dilangsungkan di Boso Peduli? Oke, makasih Bibi. Assalamualaikum. Jadi, Boso Peduli hari ini kami melakukan kegiatan sosialisasi pemilihan sampah. Walaupun ini bukan yang pertama kalinya, kami sudah pernah melakukan itu dari tahun 2018, dan itu terus berlanjut. Nah, hari ini kami mensosialisasikan lebih spesifik lagi pemilihan sampah melalui bank sampah, dan hari ini juga kami akan menyampaikan ya kepada pemirsa juga bahwa di Boso Peduli atau di lingkup Bosoa sudah ada bank sampah. Wow, jadi kalau misalnya sudah terbentuk bank sampah di lingkup Bosowa, Bu, seperti apa sih sebenarnya urgensi dari terbentuknya bank sampah di unit Bosowa ini? Thank you pertanyaannya. Soalnya itu urgent banget, penting banget, karena bank sampah ini merupakan salah satu solusi bagi permasalahan sampah yang kita punya saat ini. Itu menjadi menurut saya, dan masih teman-teman juga sepanjang setuju juga perlu ini bahwa bank sampah ini adalah cara kita mengurangi sampah yang masuk ke TPA, dan itu terpilah dari sumbernya, dari rumah, dari sekolah, dari kampus. Khususnya kita ini kan komunitas besar ya, di kampus, di kantor, itu kalau kita bisa berkontribusi mengurangi sampah itu insya Allah cukup memberikan kontribusi yang besar juga terhadap pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Oke, sebelum penonton dan pemirsa yang ada di rumah bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tuh Boso Peduli, Bu? Karena sebenarnya ini juga hal yang baru, dan kami sudah sangat lama ingin podcast dengan Boso Peduli. Kebetulan kami informasikan kepada pemirsa Education Talk yang ada di rumah bahwa Ibu Marini ini adalah seorang akademisi juga di Universitas Bosowa dan merupakan Direktur Boso Peduli hari ini, dan kebetulan datang dari Jepang. Boleh dijelaskan, Bu, seperti apa sih sebenarnya Boso Peduli? Thank you, Riri. Jadi Boso Peduli itu sebenarnya udah lama. Ini merupakan program sosial dari perusahaan Bosowa. Jadi itu sudah bergerak dari tahun-tahun sebelumnya. Dan beberapa tahun terakhir memang kami fokus, salah satu ya, fokus kegiatan kami adalah ikut berkontribusi terhadap lingkungan, khususnya mengenai sampah. Jadi karena tahun 2018 malah kita melakukan sebuah program Makassar dengan sampah. Wah. Dan itu di kerja bareng dengan beberapa stakeholder yang ada di Makassar, dan itu terus dilanjutkan dengan program namanya Sekolah Sampah juga di kolaborasi juga dengan Unibos Universitas Bosowa, yaitu bagaimana program pemilahan sampah ini bisa disosialisasikan ke masyarakat melalui program internship atau KKN yang kita punya. Jadi itu terus berjalan alhamdulillah. Nah, kalau berbicara tentang institusi di Unibos, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Marini. Sekarang saya ingin dengar bagaimana sih sebenarnya urgensi sampah dari pandangan pemerintahnya dulu, Bu. Seberapa besar upaya pemerintah untuk menangani permasalahan sampah yang ada di Makassar ini? Oke. Ya, terima kasih, Mbak. Jadi, kami di Kementerian Lingkungan Hidup, khususnya di kantor kami, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku. Jadi di kantor kami itu memang ada bidang khusus namanya fasilitasi pengendalian pembangunan ekoregion. Jadi di situ kami melakukan pengendalian pencemaran, pengendalian kerusakan lingkungan, pengelolaan sampah dan limbah B3. Nah, terkhusus untuk pengelolaan sampah, jadi tugas dan fungsi kami melakukan pembinaan kepada pemerintah daerah, kemudian baik di provinsi maupun kabupaten kota, kemudian juga memberikan pembinaan ke beberapa komunitas, baik itu masyarakat, dunia usaha, dan lain-lain. Nah, terkait tadi kegiatan kita hari ini dalam pengolahan sampah, kita ketahui karena kami selalu basisnya di undang-undang peraturan. Jadi di peraturan tentang sampah, undang-undang nomor 18 tahun 2008, ini sudah lama banget.
mensyaratkan bahwa pengolahan sampah itu menjadi tanggung jawab semua orang. Betul. Jadi siapapun yang menghasilkan sampah ya bertanggung jawab untuk melakukan pengolahan, tetapi memang itu juga menjadi tanggung jawab pemerintah. Nah, di dalam pendekatan apa namanya pengolahan sampah bukan hanya misalnya bagaimana kita menghasilkan sampah kemudian diangkut melalui paket truk atau alat apapun sampai ke TPA, sampai di situ bukan. Tetapi sampah sekarang sudah adalah persoalan lingkungan yang besar. Jadi sampai ke tingkat global itu sudah menjadi persoalan lingkungan. Nah, bagaimana sampah juga ini apabila tidak dikelola dengan baik terutama sampah organik misalnya, itu bisa berpengaruh kepada perubahan iklim. Nah, itu sekarang bagaimana kondisi iklim sekarang, panasnya minta ampun, iya, kemudian betul. Banyak kejadian-kejadian bencana, itu juga salah satu penyebabnya dari sampah yang tidak kita kelola dengan baik. Nah, bagaimana pendekatan dalam pengolahan sampah sekarang itu kita mulai dari gaya hidup minim sampah. Betul. Jadi, bagaimana persoalan apa namanya pengolahan sampah bisa kita lakukan melalui perubahan perilaku. Jadi, kita bergaya hidup minim sampah. Jadi pola kita melakukan konsumsi sehari-hari sedapat mungkin minim sampah. Nah, yang kedua ada yang namanya sirkular ekonomi. Jadi bagaimana sampah yang sudah kita hasilkan itu masih bisa dianggap sebagai sumber daya. Dan sehingga dengan sumber daya itu bisa menghasilkan pola ekonomi yang berkesinambungan. Kemudian juga tetap ada pelayanan dan teknologi dari pemerintah. Bagaimana pemerintah melakukan pelayanan pengolahan sampah kemudian dengan teknologi, dengan pendekatan teknologi untuk melakukan apa namanya pengolahan sampah. Nah, terkait dengan tema kita hari ini Bank Sampah, jadi kami juga punya kewajiban dan fungsi dan kewenangan untuk melakukan pembinaan terkait pengolahan sampah melalui Bank Sampah. Jadi tadi ekosistem sirkular ekonomi salah satunya adalah melalui Bank Sampah. Bagaimana sampah yang sudah dihasilkan kemudian dipilah, dibawa ke Bank Sampah, itu menjadi ditukar dengan nilai uang, nilai ekonomi. Kemudian nanti akan dikumpulkan, dibawa ke pengepul, dibawa ke Bank Sampah Pusat, baik, kemudian sampai dibawa ke industri daur ulang, sehingga akan berputar seperti ya, itu. Bu. Ya, baik, nilai sampai, ekonomi. Ya, sampai situ dulu penjelasan okay. Ibu, karena saya ingin tanyakan nih, seperti apa sih bentuk kolaborasi antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Boswa Peduli yang hari ini sama-sama kita lihat hadir di sosialisasi Boswa Peduli? Iya. Jadi awalnya ini diskusi kami nih dengan ya, Bu Marini. Beliau saya tahu pernah dulu kami bekerja sama di kantor waktu itu namanya Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup ya, PPLH. Ya, PPLH Pusat Pengelolaan Lingkungan Hidup. Iya. Jadi sebelum berubah nama seperti sekarang. Nah, Bu Marini mungkin juga bisa ditanyakan ke beliau, sebelumnya itu dia tidak iya, punya mindset apa-apa tentang betul, pengolahan lingkungan, terkhusus pengolahan sampah. Nah, waktu beliau datang ke kantor kami berdiskusi mengenai apa namanya disertasinya nanti terkait pengolahan sampah. Nah, kebetulan kami juga di kantor yang bertanggung jawab dan koordinator untuk itu. Jadilah saya bilang, kenapa tidak dibentuk bank sampah di ini, di Boswa? Nah, ini kan potensi mulai dari di kampus, kemudian di balai sidang, di gedung lestari, itu potensi sampah banyak sekali. Itu bisa dikelola dengan terorganisir melalui bank sampah. Jadi dari situ timbullah, saya bilang, saya juga kan anggota Boswa, jadi keluar ke Boswa ya. Suami saya dosen di sini, jadi saya juga merasa terpanggil untuk membantu sama-sama kita membangun, semoga dengan niat baik dari Amin. Boswa Peduli, kemudian kami akan siap mendukung pembentukan bank sampah di Boswa bisa Peduli, berjalan ya, dengan baik. Jadi ya, bisa dikatakan bank sampah secara keseluruhan ini adalah inisiasi dari pemerintah. Ya, itu program pemerintah. Baik. Tapi inisiasi dari orang-orang yang sangat peduli okay, dan punya mindset untuk melakukan pengolahan sampah. Ini contohnya beliau. Nah, kita masuk ke Bapak Faisal Baso. Assalamualaikum Pak. Saya ingin ucapkan dulu deh, selamat atas diraihnya peran terbaik loh Bank Sampah se-Indonesia. Boleh diberikan dulu kesannya dan pesannya. Kenapa sih bisa Bank Sampah Asoka bisa meraih peran terbaik se-Indonesia? Terima kasih Mbak Riri atas ucapannya. Sebelumnya saya dari Bank Sampah Sukalima di bulan Juni kemarin alhamdulillah mendapatkan penghargaan Bank Sampah Terbaik 1 dari Ibu Menteri, langsung diundang ke Jakarta untuk menerima penghargaan tersebut. Izin Pak, ya, boleh di mic-nya. Oke. Izin langsung dapat panggilan dari Ibu Menteri untuk menerima penghargaan tersebut. Untuk kemarin dari penilaian dari tim verifikasi yang datang ke Makassar, penilaian itu salah satunya adalah inovasi dari bank sampah tersebut.
ke berjalannya bank sampah tersebut, keterlibatan semua umur dari nasabah, keterlibatan warga, pengurus pun ada keterlibatan dari laki-laki dan perempuan, inovasi, data-data penjualan, seperti itu yang penilaian dari kementerian. Begitu pun dari kemitraan dengan BUMN. Jadi kebetulan bank sampah kami sudah bermitra dengan salah satu BUMN dan sudah dibina dari tahun 2015, dari 2018. Bank sampahnya berdiri 2015. Kalau boleh tahu saat ini jumlah nasabahnya berapa, Pak? Jumlah nasabahnya sebenarnya target kita itu kan 1 RW. 1 RW itu KK ada 300, tapi kami saat ini masih memiliki jumlah nasabah belum dari setengah KK yang ada di dalam RW di situ. Jadi kami sudah memiliki nasabah baru 80 nasabah. Tapi saat ini omset yang dihasilkan dari bank sampah, ya, Asoka? Omset tahunan, kalau di tahun terakhir yang kita data di tahun 2021 itu sekitar 40 juta. Di tahun 2022 kemarin ada 31 juta. 2023 belum direkap karena masih Agustus. Masih on the way ya, Pak? Masih. Tapi kemarin juga ya? Covid kemarin 2019 agak turun, jadi terpengaruh juga ya, karena sempat Bank Sampah Pusat tidak menerima penerimaan penjemputan sampah. Lalu gimana sih, Pak, sebenarnya motivasi Bapak sendiri mendirikan Bank Sampah ini? Apakah sudah melihat keprihatinannya Bapak terhadap sampah yang ada di Makassar, kah? Ya. Jadi awalnya saya ini bukan lahir dari akademisi atau pencinta alam, saya cuma warga biasa, tetapi kenapa saya sampai mau menjadi pengurus bank sampah? Awalnya itu ada kegiatan penanaman 1000 pohon di TPA. Awalnya saya adalah warga Makassar, lahir Makassar, tapi belum pernah menginjakkan kaki TPA. Pada waktu itu baru menginjakkan kaki. Dan ternyata keadaan di situ sangat luar biasa. Air yang meleleh itu airnya warnanya hitam, baunya cukup luar biasa, dan ternyata ada kehidupan ya di dalam situ. Jadi di dalam kawasan itu ada kegiatan, ada kehidupan, ada orang yang tinggal, bahkan penjual es kelapa pun ada di dalam situ. Dari situ saya pulang, dari situ saya tanya ke diri saya, siapa yang punya sampah ini? Salah satunya saya akui adalah sampah saya. Setelah itu saya sudah mau melakukan pengurangan sampah mulai dari diri sendiri. Jadi sampah yang masih punya nilai jual dijualnya ke bank sampah, sampah yang organik dibuat pupuk kompos, sampah yang memang belum punya nilai jual kalau bisa dibuat daur ulang, dibuat daur ulang, kalau memang tidak ada jalan baru dikirim ke TPA. Jadi betul-betul bank sampah yang Bapak jalankan sekarang sudah mendampingi masyarakat kurang lebih berapa tahun, Pak? 8 tahun. Wah, Masya Allah. Lalu gimana akhirnya memutuskan untuk berkolaborasi dengan Bosau Peduli hari ini, Pak? Jadi kami di Bank Sampah ini memang kerjaannya kerjaan hati. Jadi memang kami tidak pintar, tapi kami ingin selalu bersilaturahmi. Dan kami siap memang mewakafkan waktu untuk teman-teman yang siap juga ingin menjadi generasi-generasi baru peduli dengan lingkungan. Jadi kami sangat menghargai panggilan dari teman-teman yang ingin membentuk bank sampah, dan insya Allah kami dampingi dari embrio sampainya berjalan. Jadi dari masih dalam istilah, kalau masih dalam perut hingga jalan. Kita siap mendampingi hingga akhir, siap, ya Pak. Terus gimana, Pak, terakhir harapan Bapak kepada masyarakat, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa yang ada di Unibos hari ini, supaya bisa lebih aware dengan pemilahan sampah? Harapan kalau saya secara pribadi, harapan dengan masyarakat dan utamanya mahasiswa Unibos, semoga menjadi pemerhati lingkungan. Harapannya sampahnya juga terpilah dari diri sendiri dan nanti menjadi nasabah bank sampah Unibos. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kapan lagi, betul. Saya mau dengar dari Bosau Peduli lagi nih, Bu. Gimana sih sebenarnya keberlanjutan yang diharapkan dari pembentukan bank sampah peduli ini? Jadi kita sangat berharap ya hari ini teman-teman yang nyaksiin acara ini supaya bisa gitu ya terinspirasi untuk ikut menjadi nasabah di bank sampah kita, di bank sampah khususnya Civitas Akademika di Universitas Bosowa, Bosowa Education, dan Bosowa secara keseluruhan. Semuanya unit Bosowa supaya bisa menjadi nasabah bank sampah. Yuk kita sama-sama
bisa berpartisipasi terhadap pengurangan sampah yang masuk ke TPA. Kita bisa olah sampah kita sendiri, dan saya mau terinspirasi banget sama Pak Asoka, Pak Baisal di Asoka 5 itu, supaya ngikutin jejak langkah beliau dia. Jadi bukan pengen berkompetisi, tapi pengen belajar dari Pak bagaimana caranya supaya teman-teman itu, karena ini positif banget, ya, positif banget, dan tidak ada kalau bukan kita benar, apalagi kita nih kita di universitas ya, khususnya kita pada pendidik, kita ada bisa dan ini Universitas Bosowa kan mahasiswanya banyak nih dari berbagai kota, berbagai multikultural, multikultural banget. Jadi saya harap bisa menjadi agen-agen bangsa luar, pulang dari sini, pulang kampung, terus selalu memberitahukan untuk keluarga-keluarga terdekat, teman-teman, supaya mau memilah sampah walaupun di daerah ya, jangan nggak mesti di Makassar ya, mana aja. Iya, gitu. Betul. Karena kami tunggu juga Ibu Marini datang kembali ke Indonesia untuk mengembangkan bank sampah peduli ini ya, Bu. Iya, dari jauh masih bisa dikontrol. Iya, ini seperti saya flashback, Bu, dari Makassar memilah sampah, kemudian hari ini kita duduk membahas lagi sampah lagi beberapa tahun lalu ya, Bu. Betul, ini dulu juga relawan kita sebelum selesai kuliah juga ikut menjadi relawan. Betul. Buat soal memilah sampah. Iya. Kita dengar dulu nih, Bu, pendapat dari pemerintah, harapannya ke depan bagaimana sebenarnya sampah bisa ditanggulangi, mengingat sekarang sudah ada sektor swasta yang bergabung, kemudian ada dari penggerak masyarakat itu sendiri. Ya, jadi terima kasih, Mbak. Ini kita kan pemerintah, KLHK atau pemerintah itu punya target penurunan sampah 30%, kemudian penanganan sampah 70%. Jadi ini semua bank sampah itu masuk di penurunan sampah. Jadi kita harap dengan makin banyaknya pendirian bank sampah termasuk di Unibos, nah kita berharap kita juga harus berkontribusi mulai dari level kelurahan sampai kota sampai provinsi sampai nasional, membantu untuk pencapaian target itu, karena itu juga berkontribusi di dalam pencapaian program KLHK kita. Indonesia sudah menandatangani target net zero emission khususnya dari sektor limbah padat. Nah ini juga mungkin saya memberi sedikit lagi, di Unibos kan bukan cuma mahasiswa, tetapi semua tadi sivitas akademika, ya, mau dosen, mau tenaga tenaga kependidikan, semua berpartisipasi sebagai nasabah bank sampah. Jadi bukan hanya sampah yang ada di kantornya, tapi kalau perlu di rumah juga bawa ke bank sampah yang ada di Bosowa. Kalaupun misalnya di dekat rumah itu nggak ada bank sampah, buat jadi masing-masing punya rekening. Nanti bisa bekerja sama lebih lanjut lagi seperti tadi disampaikan oleh Pak Faisal Baso, bisa kerja sama dengan Pegadaian. Ada banyak macam inovasi yang bisa dilakukan. Intinya keberlanjutannya, Bu. Ya, kemudian satu lagi, nanti kalau misalnya Bank Sampah Bosowa Peduli sudah stabilis, sudah berjalan, itu bisa menjadi tempat penelitian bagi mahasiswa. Amin. Itu banyak yang bisa diteliti di situ. Bagaimana perkembangan bank sampah, kontribusinya di dalam penurunan sampah Kota Makassar. Betul. Itu juga. Kemudian nanti terakhir lagi, ini data-data di Bank Sampah Peduli nanti, Bosowa Peduli, bisa berkontribusi di dalam target pengurangan sampah Kota Makassar. Betul. Jadi seperti siap, itu. Siap. Mungkin jadi kami dari P3E KLHK siap mendukung apapun itu. Siap. Terlebih kami sebagai keluarga Bosowa. Wah, Masya Allah, kita sudah sangat paket komplit, karena Bosowa Peduli ternyata mendirikan bank sampah juga yang tidak hanya akan menjadi pusat perekonomian nantinya, Insya Allah, tapi juga menjadi pusat studi penelitian. Nah, terima kasih sekali, Bu, Pak, sudah hadir membersamai kami di Education Talk, dan saya berharap sinergi antara pemerintah, swasta, masyarakat bisa terus kita jalin dan bisa kita munculkan nilai manfaat di dalamnya. Karena untuk saat ini menjalin keberlanjutan itu sudah sangat susah ya, Bu. Jadi intinya keberlanjutan. Sekian Education Talk kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.